Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabiyillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Bapak Ibu sekalian hadirin khususnya jamaah Darul Isom Al Baradil Qurd. Alhamdulillah pagi hari ini tepat jam 7:30 kita telah tiba di Makbarah Sunan Gunung Jati Syekhullah. Alhamdulillah dalam suasana Covid pandemi kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, sesar. Mudah-mudahan ziarah kita ini dapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi tahun depan insyaallah, dan mudah-mudahan kita bisa pergi haji bersama-sama. Amin. Mari sama-sama kita menuju makom dengan ikhlas dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ushkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in fata 'amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmu yantabau bihi awaladin salihin yada'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiul habibul karim wa nahnu ala dharika minasyahidun wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat rahmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sempat kita hadir di makbarahnya Sunan Kalijogo tadi Langu Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah pagi hari Jumat yang barokah, semua jamaah zikir wa taklim, jamaah ziarah wali songo dari Majelis Zikir wa Taklim Al Baradil Qurd Jakarta hadir di makbarahnya Sunan Kalijogo dalam rangka ziarah rutin wali songo tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid.
Semoga dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah langkah dan niat kita semua makhluk kita dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan kita daripada bala, malapetaka dan bahaya, khusus wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita tercinta Indonesia. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga kiamat. Sampailah kepada kita semuanya majlis zikir ruh dan barok di kiamat. Kita semua akan dapat husna dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-Ibu sekalian berjemaah, alhamdulillah ini hari yang kedua di hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 kita ziarah makam Wali Songo. Ini adalah tempat yang ketiga. Kemarin kita sudah ziarah di makam Al-Habib Husain bin Abdul Ali Durus Ramat Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian kita ziarah makbarahnya Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Syarif Hidayatullah di Cirebon. Alhamdulillah pagi hari ini Jumat kita sudah berada di makam Kadilangu Sunan Kalijogo dengan namanya yang kita kenal yaitu Raden Mas Said. Semoga apa-apa yang kita amalkan di tempat ini, kita baca tempat ini, kita sholat tempat ini, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan hajat dan maksud kita berada di tempat ini dengan wasilah kepada beliau, wasilah kepada Rasulullah SAW. Mohon kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah iman Islam kita, tambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tambah ilmu kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan kapan akan datang kita bisa kembali hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Insya Allah hari ini kita akan ziarah ke makam Sunan Kalijogo dengan Raden Fatah Akbar, kemudian Sunan Kudus Syekh Jafar Shodiq, dan terakhir nanti sore kita hadir Colo Kudus yaitu makamnya Sunan Muria atau Syekh Umar Said putra daripada Sunan Kalijogo ini yang kita tiari tadi. Insya Allah ziarah kita pada hari ini full, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan juga kita doakan guru kita Ustaz Haji Abdul Leros yang sedang kurang sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah taala, dan seluruh keluarga kita, jamaah kita, orang-orang tua kita yang ada di Jakarta yang kurang sehat dan sakit di rumah yang sakit, insya Allah segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabah COVID ini segera berlalu dan dari kita kampung kita khususnya di perut dan kiranya. Itulah mudah-mudahan apa yang kita amalkan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, ziarah Wali Songo Al Baro Jurpur Jakarta hari ini pagi hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 kita semua bisa hadir di makbarahnya Raden Fatah Akbar, ya, raja Nisa pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Demak. Di belakang kita tampak Masjid Agung Demak yang dibangun pada 1428. Insya Allah pagi hari ini kita akan ziarah di makam beliau. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ke Demak, kemudian kita ke Kudus, Syekh Jafar Shodiq, dan kita ke Sunan Muria. Nanti sorenya insya Allah ya Syekh Umar Said. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini sampai sore insya Allah tidak yang sia-sia, akan Allah balas dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Di tempat ini kita akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat duha dan zikir serta tahlil serta bacaan arwah. Insya Allah setelah ini malam nanti kita akan nginep di Tuban, ya, di Syekh Makmum Ibrahim atau Sunan Bonang, tepat di sisi kiri Masjid Jami Agung Tuban. Insya Allah mari sama-sama dengan hikmat dan khusyuk kita mudah pada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bala penyakit. Amin. Amin. Khusus COVID-19. Amin. Dan keluarga kita yang ada di Jakarta dengan kesehatan. Amin. Dan guru kita Ustaz Haji Radhiyallahu Anhu Iras
kesehatan oleh penyakit penyakitnya Allah SWT. Amin. Dan semua jemaah diberikan sehat dan afiat. Amin. Yang mudah-mudahan apa yang dikeluarkan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita wudu, tatah ke masjid dan surat duha baru kita ziarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini hari Jumat, setelah salat Jumat kita telah tiba di Masjid Menara Kudus. Insyaallah jemaah Ziarul Baro akan ziarah ke makam Syekh Ja'far Shadiq bin Syekh Usman Haji bin Syekh Mujagung di Kudus. Alhamdulillah ini adalah merupakan ziarah hari yang kedua dan makom yang kelima. Insyaallah mudah-mudahan nanti yang kita baca di tempat ini, kita sedekahkan di tempat ini, seluruh jemaah Al-Baro yang ziarah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dan dimaksudkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa hadir kembali di tempat ini. Amin. Lebih jauh kita bisa ziarah ke Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, ibadah haji, maupun ibadah umrah. Insyaallah, mari kita bacakan Fatihah. Semoga jemaah-jemaah kita yang tidak bisa ikut pada tahun ini, dia akan segera masuk diberikan kesehatan oleh Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Guru kita Ustaz Yuryallah, orang tua kita Ibu Haji Sukartini bin Jenabub juga sedang sakit. Insyaallah Bapak Haji Arifin juga sedang sakit. Amin. Nah,
Alim, Pak Haji Goni, Pak Haji Soheh, Pak Haji Buaji Masani. Semuanya keluarga kita yang di rumah yang kurang sehat dengan barokahnya wali, dengan punya wali insyaallah diangkat penyakit semua ta'ala. Dan yang sehat yang pada berangkat ini mudah-mudahan kita sehat terus. Sampai nanti ke Malang dan kemudian sampai kembali ke tempat kita Jakarta insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah sama-sama kita menuju makbarohnya Syekh Ja'far Shodiq Sunan Kudus bersama-sama. Semoga dikabulkan. Amin. Amin. Kawan, kawan. Sip. Kawan. Dia Sunan Kudus wali gada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita sampai di makbarahnya Sunan Muria Syekh Umar Said, putra Dato' Sunan Kalijaga Raden Mas Said, yang ada di Cowok, tinggi sekali tempat ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini, insyaallah kita akan berzikir tahlil dan bersyukur yasin. Semoga doa kita, amal kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah lengkap 44 orang dari Masjid Kirwatan Al-Baro Jakarta. Insyaallah setelah ini kita akan menuju Jawa Timur, yaitu makam Sunan Bonang, yaitu di daerah Tuban insyaallah. Sekian dan terima kasih. Mari sama-sama kita menuju makam Sunan Muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja selesai ziarah ke makbarahnya Sunan Muria Syekh Umar Said,
yang begitu tinggi di atas Gunung Muria. Mudah-mudahan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah, dengan karomahnya wali Allah Sunan Muria insyaallah. Tempatnya begitu tinggi namun insyaallah enggak capek. Tempatnya enak, dingin. Mudah-mudahan dengan ketinggian dari tempatnya Sunan Muria kita barokah dan derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik derajat lahir maupun derajat batin insya Allah. Urusan dunia kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan akhirat kita insya Allah diperkuat lagi dengan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan juga kita doakan penyakit COVID ini yang sedang melanda Indonesia, kampung kita Jakarta, Jeruput, Cilandak Timur, habis semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa ziarah lagi Wali Songo, kita bisa umroh lagi, kita bisa pergi haji ke Madinatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dengan barokah dan wasilahnya Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Amin. Mudah-mudahan barokah binas alukasya wal afiyah wassalamul afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis ini kita akan menuju Jawa Timur, tepatnya di Kota Tuban. Di situ ada makam wali banyak sekali, terutama daripada putra dan ayahnya Sunan Ampel serta kakeknya Sunan Ampel. Insya Allah nanti jam 10 kalau nggak dalam 4 sudah sampai di makbaronya Sunan Bonang. Amin. Tuban. Insya Allah. Amin amin amin. Semoga perjalanan kita sampai ke sana dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Ojek mana ojek? Ojeknya kosong. Sore ojek mana ojek? Ya udah enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin billahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah jemaah hormatullah. Kita dari Jakarta telah sampai di Tuban, di Agung Tuban, makam Syekh Makam Ibrahim Sunan Bonang. Alhamdulillah hari yang ketiga, empat yang ke-8. Mudah-mudahan biar kita di makbarahnya Sunan Bonang mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan mudah-mudahan semua jemaah dapat rahmat, dan hari ini sangat full kesediaan dari pagi sampai malam Sunan Bonang, Palang, Gunung Sumur Kondi, kemudian kita ke Sunan Derajat Paciran, kemudian Gresik, Muhammad Ibrahim, Sunan Giri di Kebumas, kemudian Sunan Ampel, Bangkalan dan Mojokerto. Insyaallah dari pagi sampai malam full kita ziarah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa kembali ke Jakarta dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita zikir wa tahlil di makbarahnya Sunan Bonang. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini hari Sabtu, di hari yang ketiga kita ziarah Wali Songo Al-Barajul Furud, kita sudah berada di makam makbarahnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi, merupakan ayah daripada Sunan Ampel. Insyaallah di tempat ini barokahnya sangat tinggi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdoa, zikir, tahlil, surah Yasin di tempat ini, mudah-mudahan diijabah, dikabul doa kita kepada Allah Taala. Ini masjid adalah sangat tinggi sekali dan terbuat ornamennya dari sangat ukiran-ukiran daripada kayu jati. Alhamdulillah semuanya ini adalah sudah berapa periode kita ziarah, dan ini sudah yang sangat terbagus ya, sudah direnovasi ya, perluasan. Nah, mudah-mudahan setelah dari sini kita akan menuju Lamongan, yaitu Sunan Derajat ya, merupakan cucu daripada Syekh Ibrahim As-Samarqandi di Paciran Lamongan, dan nanti lanjutnya ke Gresik dan ke Giri, dan ditutup nanti dengan Ampel dan Bangkalan Madura insyaallah. Mari sama-sama kita khusyuk dan hikmat, kita berdoa dan wasilah kepada Rasulullah dan takarumahnya para wali. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan niat dan hajat kita yang belum terkabul, yang masih terhijab dibuka hijabnya oleh Allah Taala, yang sakit diangkat penyakitnya, amin, yang susah diangkat kesusahannya, amin, yang belum bekerja diberikan pekerjaan yang layak, amin, yang belum kawin segera dijabarkan jodoh yang sesuai dengan kondisinya, amin, yang sakinah mawaddah warahmah, amin, dengan anak yang soleh dan solehah, amin, yang suami istri semoga damai tentram dan sejahtera, amin, rumah tangganya, amin, dijauhkan daripada fitnah-fitnah daripada rumah tangganya, amin, sehingga tentram damai lahir dan batin, amin, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama pergi, amin, ke haji dan umroh ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah bersama Majlis Zikir Watil Al-Baro Juruk Purut insyaallah. Sekian dan terima kasih. Mari sama-sama kita ikuti prosesi ziarah di makam Syekh Ibrahim As-Samarqandi, Palang, Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyadin sayyidina wa ala muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah hadir di makbarah makamnya wali Allah Sunan Derajat Raden Qosim, tepatnya di Paciran Lamongan. Alhamdulillah kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tempat ini, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa, kita mendoakan seluruh kita yang ada di Jakarta, semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dan jangan lupa Habib besar kita Imam Muhammad Rizik Syihab bin Husain, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batinnya, dibebaskan dari para penjaranya, dan mudah-mudahan seluruh pejuang-pejuang Islam dapat tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kami sedang mengadakan untuk membangun pesantren di Rumpin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho-Nya, memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat membangun pesantren untuk yatim piatu hafiz Quran di Rumpin Bogor insyaallah. Dan mudah-mudahan seluruh jemaah Al-Baro yang ada di Purut, seluruh Cilandak bisa pergi haji, bisa pergi umroh secara rutin insyaallah. Amin ya rabbal alamin, makbul. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yakana bisama tuja ade mabbalil amin. Waktu sudah berjohor, mari sama-sama kita salat zuhur jamaah takdim di masjid belakang insyaallah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, babi sekalian, rahimakumullah, jamaah ziarah Wali Songo Al-Baro tahun 2020. Alhamdulillah pada siang hari ini tepat jam 2 lewat seperempat kita telah tiba di makom Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim di Desa Gapuro Gresik. Alhamdulillah suasana masih tidak terlalu ramai karena masih suasana pandemi Covid. Jadi kita tetap menjaga jarak dan nanti pakai masker. Tidak seperti hari-hari normal ini penuh. Namun pada saat ini kelihatan sedikit agak lengang, hanya beberapa dari Pandeglang, Pasuruan dan dari Jakarta Selatan kami di Al-Baro. Sama-sama kita maklum bahwasanya alhamdulillah dengan izin Allah dan kudrahnya lah jemaah ziarah Wali Songo Al-Baro pada hari ini tiba di Gresik. Alhamdulillah insyaallah ini tempat yang ke-10. Mudah-mudahan di tempat ini nanti kita baca yasin, zikir, tahlil, tahmid dan doa arwah senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta, seluruh jemaah alhamdulillah dalam kondisi sehat wal afiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan nanti bisa kembali kemari insyaallah dengan suasana yang normal pada tahun depan insyaallah. Alhamdulillah Bapak Waidi juga sehat walaupun Ibu Wati tidak ngikut, tapi alhamdulillah itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ikuti ziarah ini. Setelah dari Gresik kita menuju Sunan Giri di Kebo Mas sana Syekh Maulana Ainul Yakin, putra daripada Syekh Maulana Ishaq Samudra Pasai. Lanjut setelah itu kita akan turun kembali ke Surabaya, yaitu Sunan Ampel Syekh Ali Rahmatullah, dan nanti kita malamnya akan tiba di Bangkalan ya, makam Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, dan langsung malamnya juga kita menuju Mojokerto, yaitu tempat daripada penghulunya wali, yaitu Syekh Jumadil Kubro di Mojokerto Trowulan. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini selamat sehat, dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan semua jemaah dipelihara baik itu kesehatannya dan keuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, baru saja kita selesai berziarah di makbarohnya Sunan Derajat atau Raden Qosim, putra Sunan Ampel. Sunan Giri, masya Allah. Sunan Giri di Kebomas Gresik. Alhamdulillah berjalan lancar dan memang cukup tinggi sekali tempatnya. Berada di sekitar 200 undakan tangga, anak tangga, masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di tempat ini insya Allah bisa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunan Giri merupakan putra daripada Maulana Ishaq Samudra Pasai, dan dia juga sebagai menantunya Sunan Ampel. Jadi sudah lengkap sekali sebenarnya, keluarga besar daripada Wali Songo adalah keluarga besar daripada Sunan Ampel. Dan insya Allah setelah ini kita akan ziarah langsung ke makam Sunan Ampel, yaitu di Surabaya. Dan setelah itu kita akan menuju Bangkalan Madura, dan setelah itu kita akan menuju Mojokerto Syekh Jumadil Kubro dan
Insya Allah malam nanti sekitar jam 1 jam 2 selesai kita ziarah untuk Wali Songo yang ada di Tanah Jawa. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, yang kita hibahkan, yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah ibadah ziarah Wali Songo ini, insya Allah tidak sia-sia. Man jahada sanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa kebaikan satu akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min zain fahuwa yulfuh. Apabila orang menginfakkan sesuatu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak terduga-duga. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Sekian dan terima kasih, semoga kita bisa kembali ke depan di tempat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah ziarah Wali Songo Al-Baro yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang ketiga ini kita sudah sampai di makbarohnya Sunan Ampel, yaitu Syekh Ali Rahmatullah, di mana sangat tinggi sekali derajatnya dan sangat banyak sekali pengunjungnya dan sangat penuh sekali orang yang berziarah padanya. Semoga derajat kita ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita baca, kita amalkan di tempat ini insyaallah dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi tahun depan ke tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita bisa pergi ke Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, pergi umrah dan haji bersama-sama jamaah Al-Baro. Amin wa alamin. Setelah ini kita akan menuju Bangkalan Syekh Muhammad Khalil dan Syekh Jamil Kubro di Mojokerto, dan nanti tutup dengan ziarah ke Malang, yaitu Masjid Seribu Pintu. Demikianlah, semoga semua keadaan sehat walafiat. Dan mari sama-sama kita menuju bis untuk menuju Bangkalan Madura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Jamaah penaziarah Wali Songo Al-Baro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya jam 11 malam, kita tiba di Masjid Agung Bangkalan, di mana insyaallah kita akan ziarah ke makbarahnya Wali min Allah ilah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, yang begitu tinggi derajatnya. Beliau merupakan cikal bakal pendiri daripada pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Murid beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asad Samsul Arifin, Kiai Wahab Abdullah dari Bondowoso, Jawa Timur. Alhamdulillah sangat tinggi sekali derajatnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita baca di tempat ini mendapatkan pahala yang besar ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapkan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan karomah daripada wali min auliyillah Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan. Amin. Dengan harapan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala niat dan maksud tujuan kita yang belum tercapai insyaallah segala dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jemaah ziarah Al-Baro, baik yang berangkat tahun ini maupun yang belum sempat berangkat, karena satu hal, mudah-mudahan tahun depan bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam satu wadah ziarah Wali Songo Al-Baro tahun 2022 insyaallah
semoga pada sehat dan panjang umur, murah rezeki, amin, dan mudah-mudahan insya Allah di ujungnya nanti kita bisa bersama-sama pergi ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, berhaji dan berumrah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan menuju Mojokerto, di mana di sana ada makam ya bapaknya para wali Wali Songo, yaitu Syekh Jumadil Kudro. Makanya terletak di Desa Trawulan, Mojokerto. Insya Allah selepas kita dari Bangkalan, kita akan segera menuju Mojokerto, makam Syekh Jumadil Kudro. Dan di sana juga ada makam orang tuanya Sunan Kudus, yaitu Syekh Usman Haji. Mudah-mudahan perjalanan kita sampai ke Mojokerto selalu diberikan kesehatan, keselamatan, berperlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dijauhkan kepada bala, malapetaka, mara bahaya dan bala yang datang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Mudah-mudahan semua orang sehat walafiat. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratil Mukarram, para ibu-ibu sekalian, jamaah Ziarah Wali Songo Majlis Taklim Al-Baraj Rukurut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Minggu pagi jam 2 lewat 30 menit rombongan kita semua telah tiba sini, sip, di makbarohnya daripada Maulana Syekh Jumadil Kubro, yang merupakan orang tua ayah kandung dari Syekh Ibnu Samarqand di Palang dan kakek dari Sunan Ampel. Tempatnya sangat tinggi sekali. Di sini adalah Desa Trawulan, di bangsal keraton Kerajaan Majapahit. Insyaallah begitu indah dan sangat khusyuk dan hikmat sekali. Mudah-mudahan kita nanti berdoa berzikir di tempat ini berwasilah kepada Rasulullah SAW, umum karomah kepada Syekh Maulana Jumadil Kubro. Semoga dengan wasilah dan karomahnya segala apa yang kita niatkan, yang kita maksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala segera dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan-urusan dunia maupun urusan akhirat, baik itu urusan sakit maupun urusan kesenangan, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan semua jemaah keadaan sehat walafiat, dan tahun depan insya Allah bisa kembali lagi ke tempat ini dalam suasana yang khidmat lagi dan lebih banyak lagi insya Allah. Kita doakan semua saudara kita yang kurang sehat, yang sakit, yang tidak bisa ikut pada tahun ini ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro, segera diangkat penyakitnya zahir wal batin, dan yang ikut insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau setelah apapun. Mari kita baca Fatihah, semoga kampung kita dibebaskan dari COVID-19. Bahkan negara kita ini bisa dibangun kampung COVID-19 insyaallah dengan damai baldatun taibun norobun gafur bitulkaniyah ala hadiniyah wa ala kulimiyatin sholihah ilah batin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ya kana abdu ya kana sa'inu jina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Mari sama-sama kita ikuti prosesi ziarah di makam Syekh Jumadil Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak sekalian, hadirin para jemaah ziarah Holy Songo Al-Baro Jeruk Purut, alhamdulillah ini pagi hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kita sudah tiba di Masjid Turen ya, Malang. Alhamdulillah ini Masjid 1000 pintu, kita mau naik sampai lantai 10 dengan seluruh jemaah yang telah selesai rampung ziarah Holy Songo pada tadi malam terakhir di Mojokerto Sejo Mini Kubro, dan hari ini kita akan tamasya sekedar refreshing untuk melonggarkan urat-urat saraf yang dari pagi sampai malam kita ziarah di Kota Malang dan besok di Kota Yogyakarta insyaallah. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan dalam keadaan sehat walafiat, dan siapapun dan mudah-mudahan bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan momentum bersama anggota Al-Baro Ziarah Holy Songo alhamdulillah. Mari sama-sama kita ikuti perjalanan ini dengan khusyuk dan seksama, mudah-mudahan dengan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya begitu unik dan indah. Banyak pintunya dan ukuran-ukuran ornamen-ornamen klasik yang mungkin ini ada di zaman klasik ya. Kita lihat banyak ukuran-ukuran emas. Namun memang ini kekuasaan Allah. Kita enggak bisa membayangkan ini bagaimana masangnya gitu kan. Masya Allah, sangat apik dan teriti. Kita lihat ya, di sini juga ada ya, bisa foto langsung jadi, dan masih sebagian belum selesai, masih belum dikerjakan. Sebagian masih dikerjakan secara manual. Secara manual dikerjakan, tidak dengan alat-alat berat seperti layaknya bangunan bertingkat di Jakarta. Inilah keunikannya Masjid Turen, Masjid 1000 pintu yang ada di Kota Malang. Selamat menikmati. Sampai jumpa.